Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Iqmal Hisham dalam edisi pengenalan TV iPad. Institut Pengajian Al-Quran iPad adalah sebuah yayasan yang ditubuhkan pada 13 hari bulan Mei 2013 di bawah Akta Pemegang Amanah Pemerbadanan 1952, Akta 258 Jabatan Perdana Menteri. IPEC bergerak sebagai satu NGO yang melaksana aktiviti-aktivitinya sebagai Non-Profit Organization NPO, Pertubuhan Tidak Berkeuntungan. Ia menumpu perhatian kepada bidang pembangunan dan pengembangan ilmu Al-Quran dengan 5 fokus utama, iaitu pembelajaran, pengajian, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ilmu Al-Quran. Dari perspektif pendekatan pengajaran dan pembelajaran PDP sahaja, untuk mencapai tujuan di atas, IPEC melaksanakan usaha-usaha dengan menggembleng beberapa program melalui 2 jurusan. Melahirkan tenaga pengajar melalui kursus-kursus tenaga pengajar LTP atau TOT dan mengajar mereka yang memerlukan melalui Kelas Celik Al-Quran KCQ, Kelas Tahsin Al-Quran KTQ dan pelbagai program-program lain. Pelaksanaan usaha ini memberi keutamaan kepada 2 sasaran pilihan, pembasmian buta huruf Al-Quran dari segi aktiviti dan golongan asnaf, khususnya para mu'alaf, saudara-saudara baru dan fakir miskin dari segi pemanfaat. Untuk maklumat lanjut dan sebarang pertanyaan, sila hubungi nombor telefon 03-7931-5329 atau anda boleh hubungi WhatsApp 011-566-66534. Anda juga boleh berkunjung ke halaman Institut Pengajian Al-Quran IPEC nombor 2-3 tingkat 2 Jalan 14/22 Seksyen 14 46100 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, atau lawati ke laman Facebook Institut Pengajian Al-Quran, Instagram ipec_official atau laman sesawang www.ipechq.org. Sekian sahaja TV iPad edisi kali ini. Assalamualaikum dan salam hormat.